Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Ya, assalamualaikum dan ceria-ceriakan hari Isnin anda bersama saya dan juga Rina, 17 November 2014. Dan pastinya hari ini hari yang baru di permulaan minggu yang baru. Kita harapkan agar penonton Wanita Hari Ini akan meneruskan perjalanan minggu ini dengan ceria sekali. Dan yang pastinya bila kita lihat tarikh 17 November ni, sebenarnya kita dah hampir kepada penghujung tahun. Nah, bila hujung tahun ni, mungkin ramai dalam kalangan kita ini terimbas kembali antara impian dan juga cita-cita yang pernah diimpikan di awal tahun dahulu. Adakah sudah terlaksana segala impian dan cita-cita anda? Betul. Kalau belum, kami mengharapkan agar tahun sebelum berakhirnya tahun 2014 ini segala cita-cita akan terlaksana, insya-Allah. Betul tu. Dan saya kira bulan November ni adalah bulan yang terbaik, orang kata, tak terlalu cepat, tak terlalu awal untuk kita memikirkan apakah sebenarnya azam kita, antara yang terlaksana ataupun yang belum terlaksana. Dan Rina, hari ini kita akan bincangkan pelbagai topik yang sungguh istimewa, dan antaranya topik yang menarik yang kita bincangkan adalah hal rumah tangga. Kisah rumah tangga hari ini nak bawakan satu lagi topik, kembalikan kehangatan hubungan suami isteri. Itu seketika nanti akan kami bincangkan bersama dengan tetamu yang sudah pun bersama dengan kita. Tetapi sebelum itu, kami nak kongsikan bingkisan fashion. Fashion tentang seorang pereka muda yang dikenali sebagai Ashraf Zainal. Apa kata kalau anda saksikan? Silakan. Bermula pada tahun 2012, Ashraf Zainal Atelier mengetengahkan koleksi elegan dan eksklusif bagi wanita moden. Pereka fashion muda ini nyata bertuah kerana busana rekaannya diminati selebriti terkenal tanah air seperti Nora Danish, Betty Rahmat dan Hani Zalika. Kita buat untuk Hani Zalika untuk event, satu event dia. Lepas tu, daripada situ datangnya idea untuk tukar daripada kita buat dress kepada jubah. Desain yang sama, cuma cutting je berbeza. Alhamdulillah, penerimaan orang okey. Alhamdulillah, kita punya sale pun okey. Alhamdulillah. Sebab pakai Hanis kot. Kini, Ashraf memfokuskan kepada koleksi avant-garde untuk majlis perkahwinan dan acara karpet merah. Tiga gaya eksklusif ditonjolkan dalam rekaan terbaharunya. Kita ada tiga koleksi baru yang sesuai untuk red carpet dan juga untuk wedding. Konsep daripada peacock sendiri, burung merak. Warna memang kita ambil warna peacock lah sendiri. Memang asalnya kita, saya imagine itu bunga burung merak sendiri. So itu kita keluarkan terus jadikan busana. Potongan duyung, mermaid, atau kita, bagi saya sendiri, saya kelakar itu macam ikan laga lah. Kalau tengok dia, tail tu macam tergedi-gedi ikan laga. Gaya kedua, okay, kita combinekan jaket dengan dress. Same cutting, mate. Potongan macam piplum actually. So daripada situ kita olahkan pada jadikan dia jaket. It's wrap jacket sebenarnya. So, macam just pakai tali je, ikat je. Untuk jaket tu kita tak tekankan sangat detailing lah. Sekadar untuk patch balik je bagi nampak dia punya cutting tercantik dan sesuai untuk majlis. Saya syorkan memang untuk red carpet lah yang lebih sesuai berbanding dengan wedding. Sebab jaket kan, kalau wedding kan macam panas apa semua. Gaya ketiga, actually sama lebih kurang macam peacock tadi. Itu potongan mermaid. Itu lebih sesuai untuk wedding lah. Kita sarankan untuk wedding punya cutting. Memang untuk macam cutting cake-nya, ceremony ke, itu lagi sesuai lah. Detailing kita main untuk kita patch lace dekat pinggang dengan hujung lengan saja. Tak perlukan banyak sangat detailing sebab kita nak main potongan baju tu sendiri je. Trademark saya lebih kepada structure. Kalau tengok pada busana yang saya pernah buat before ni pun, memang kita tekankan structure. Itu bentuk bersegi lah. Miss bersegi. Bukanlah miss dalam petak ke segitiga ke, tapi structure ikut pada design. Mesti kesesuaian pada design tu sendiri.
Ashraf Zainal Atelier memahami kehendak wanita yang ingin tampil bergaya dan menawan. Potongan dan perincian eksklusif pastinya membuatkan anda lebih yakin untuk menghadiri majlis. Itu dia beberapa koleksi daripada pereka baru Ashraf Zainal. Baiklah, bercerita tentang hujung tahun ni, nak masuk bulan November ni, saya kira kan Dina, waktu ni ramai juga wanita-wanita di luar sana itu yang dalam berpantang baru melahirkan anak. Kalau kita lihat tempoh berpantang itu ada yang mengambil masa 40 hingga 44 hari. Tapi kabarnya pada zaman sekarang ini ada rawatan untuk ibu-ibu selepas bersalin. Nak tahu apakah antara rawatannya? Kita bersama dengan rakan tugas Fiza Sabjahan. Saksikan. Nampaknya VT belum lagi sedia. Betul. Tapi tak apa, nak menyentuh tentang macam-macam. Kesihatan diri di dalam penting haruslah dititik beratkan, terutamanya bagi mereka yang baru sahaja melahirkan. Minggu ini dalam segmen kecantikan, Fiza membawa anda ke Batu 13 Pucung untuk melihat sendiri bagaimanakah caranya untuk menjaga kesihatan kecantikan dalaman dan luaran di dalam pantang. Berkonsepkan homestay, Surya Spa menawarkan rawatan penjagaan pantang khusus buat ibu selepas bersalin dan juga bayi. Menyedari kepentingan keperluan menjaga diri ketika dalam berpantang, berikut ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan buat ibu selepas melahirkan. Okay, langkah yang pertama, kita mesti nak buat rawatan bertangas dulu. Rawatan bertangas ni tujuan dia kita nak keluarkan lebihan darah. Lepas bersalin tu dia dalam nifas dan lebihan darah tu perlu dikeluarkan, jadi tak sakit perut, tak merengat-rengat, dan juga kita boleh mengecutkan sebahagian daripada rahim tu pada peringkat awal lah. Jadi dalam bertangas juga ibu-ibu dikehendaki juga berkemut, dalam istilah kata berkemut tu untuk mengecutkan sistem faras lah. Proses kedua, kita kena berurut lah. Ibu-ibu kena urut, sebab kalau tak urut mereka akan rasa lebih sakit badan lah. Sebab 9 bulan masa tu kita mengandung, kita bawa baby, kita bawa anak lah, anak yang kita kandung tu ke hulu kehilir. Jadi kita rasa tekanan pada kaki, tekanan pada perut, pada pinggang, dan selepas bersalin kita melalui proses kelahiran anak tu, jadi kesakitan tu akan bertambah lah. Dengan cara berurut, jadi sistem darah tu akan berjalan dengan lancar dan kita dapat membantukanlah, dapat membantu bahagian-bahagian yang sakit itulah. Proses bertungku ni semua orang tahu pasal proses bertungku. Ada orang tak nak urut tapi dia nak tungku sahaja. Tapi dia tak tahu sebenarnya kelebihan bertungku ni sebaik-baiknya berurut dulu, lepas tu baru bertungku. Jadi bertungku ni kita memanaskan badan, seluruh badan kita panaskan. Satu, dan satu lagi kita nak melancarkan darah. Jadi waktu tu pula kita lepas bersalin, rahim kita semakin belum bersedia untuk menguncup. Jadi dengan cara bertungku kita akan dapat kecutkan rahim dan tekanan pada pinggang, pada tulang punggung, pada bahagian peha akan berkuranganlah. Selepas bertungku kita akan pakaikan param untuk kekalkan suhu badan. Jadi kita akan sapu ke seluruh badan termasuk bahagian-bahagian perut dia lah. Selepas tu baru kita ikat bengkung. Jadi keperluan bengkung. Okey, sekarang ni kita dah panaskan badan dan kita nak proses seterusnya membentuk tubuh badan tu kembali normal. Jadi bila kita lepas bersalin, perut ibu-ibu lepas bersalin memang agak besar sedikit. Jadi dengan cara mengikat bengkung, dia akan mengembalikan bentuk perut dan juga bentuk tulang, bentuk pinggul kita kembali seperti sedia kala lah. Biasa suhu badan ibu-ibu ni dalam satu waktu dia akan rasa sejuk, dia akan rasa panas. Jadi kita akan pakai pilis supaya dia rasa lebih selesa dan juga tak pening kepala lah. Air halia dan madu digunakan dalam proses terakhir perawatan ini bagi membuang angin di dalam badan. Penjagaan diri yang betul ketika berpantang amat penting bagi memastikan kesihatan diri untuk jangka masa panjang.
seperti yang kita wawarkan di awal siaran tadi, kita nak bincangkan satu kisah rumah tangga, iaitu nak kembalikan kehangatan hubungan suami isteri. Kita lihat ada dalam kalangan pasangan suami isteri, walaupun usia perkahwinan tu belum menjangkau usia 5 tahun ataupun ke 10 tahun, tetapi hubungan antara suami dan juga isteri ini sudah dirasakan hambar. Bukan apa, kadang-kadang tidak ada lagi kata-kata romantis daripada si suami, dan isteri terus menjeruk rasa, menahan perasaan, dan suami pula yang mengharapkan ada sentuhan, kasih sayang dan juga kemesraan daripada seorang isteri sudah lagi tidak mendapatkan semua itu apabila adanya anak-anak. Dan dalam situasi ini sebenarnya yang menyebabkan hubungan antara suami dan isteri ini menjadi hambar dan sudah tidak hangat seperti dulu. Betul tu, Rina. Itu yang kadang-kadang kita selalu lihat tu, ada yang suaminya jalan di depan dan isteri jalan di belakang. Sudah tidak hangat lagi percintaan di antara mereka. Kerana ada di antara pasangan di luar sana yang pun dah seakan tidak ada lagi spark di antara mereka. Tidak ada lagi sentuhan ajaib di antara pasangan suami isteri ini. Jangan pula terkejut kerana ada pula di kalangan suami isteri di luar sana yang ibarat macam batuk di tepi tangga. Melepas batuk di tepi tangga. Orang kata berpura-pura bercinta, berpura-pura berkasih sayang demi menyelamatkan rasa cinta, padahal sudah pun retak menanti belah. Sebelum retak menanti belah, sebelum nasi menjadi bubur, hari ini kita nak bincangkan topik ini, bagaimana kita nak kembalikan kehangatan hubungan suami isteri bersama dengan tetamu yang sudah pun bersama kita di sebelah Teh, yang juga selalu bersama dengan wanita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ismail Tambi, seorang pakar seksologi dan juga kaunselor. Terima kasih doktor bersama kami hari ini. Dan kita juga menjemput satu pasangan ini. Dah lama kita tak bersua dengan dia. Shani, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dan membawa juga pasangan suaminya, iaitu Cik Nadi Putra Muhammad Zainal. Selamat datang ke wanita hari ini. Seperti yang kita wawarkan ya doktor, nak kembalikan kehangatan hubungan suami isteri. Sebelum kita nak kembalikan tu, kita nak tahu kenapa dalam usia perkahwinan yang belum lagi menjangka usia 3, 4, 5 dan 10 tahun, tetapi sudah merasakan suasana itu sudah hambar, sudah pahit, sudah kurang rasa kasih sayang kemesraan tu. Memang sukar kita nak tahulah pasal. Yalah, bayangkan pada peringkat awal kita berumah tangga, chemistry itu dah ada. Keseronokan tu apa tidak, ya. Tapi apabila kita dah dapat saja semua excitement yang ada pada peringkat awal tu yang kita membina kan, macam seolah-olah dah tak ada apa-apa lagi. Alamak. Dah meredum. macam anytime kita nak ada, bila-bila nak ada. Macam itulah ceritanya, lama kelamaan tak ada pun tak apa. Ini yang kita tak nak kan. Kita nak apabila kita mulakan sesuatu cerita, cerita tu mesti nak ada excitement dalam cerita tu. Ada dia punya perwatakan, dia punya pembawakan, dia punya keseronokan. Itu dia kata-kata. Baiklah, dan kita juga nak menghangatkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Bagi anda yang ingin menelpon kami, bertanyakan pendapat daripada doktor ataupun berkongsi pendapat, bolehlah menelpon kami di 1-800-888-6636. Baiklah, kita nak tanyakan kepada Shani. Agaknya berapa lama dah hubungan perkahwinan tu Shani sendiri dengan suami? Berapa lama perkahwinan? Kita orang nikah pada 1 Mac hari tu. So kira ni bulan 11, baru 8 bulan lah. Oh, 8 bulan masih lagi. Orang kata dalam bulan muda madu. Masih lagi dalam bermulan bulan madu. Shani mungkin boleh ceritakan ya, kalau kita melihat dalam rumah tangga, sesebuah rumah tangga itu memang tidak dinafikan ada setengah pasangan yang melalui saat sukarnya, melalui rasa hambar itu sendiri. Bagi Shani yang pernah melalui alam rumah tangga ini, adakah sebenarnya daripada pihak suami dan juga isteri ini kerana tidak ada komunikasi yang baik itu menyebab kan apa sahaja perasaan itu terpendam dan tak dapat diluahkan menjadikan hubungan itu hambar? Bagi Shani sendiri pun memang apa yang diberitahu itu komunikasi. Itulah paling penting sekali. Kalau rasa, sebab kita rasa orang-orang Melayu ni kan, perangai dia suka sorok, suka pendam. Simpan, pendam, rasa tak puati, pendam. Tapi saya dengan suami, kita mengamalkan apa rasa tak puati, cakap terus. Rasa tak suka, cakap terus supaya kita boleh memperbaiki apa yang kurang ke apa ke kan. So saya rasa mungkin kalau macam doktor cakap tadi, tak ada excitement ke apa kan. Benda tu kena, orang kata kena olah, kena berubah-ubah. Kita jangan stagnan pada satu cara, satu hala je. Sekali-sekala kita ubah, you know. Mungkin dengan itu baru ada
perbezaan lah kan. Ha. Okey, macam Shani sendiri dengan suami ada tak hobi yang boleh dikongsi bersama-sama? Ha, memancing sama ke? Yang menghangatkan lagi hubungan? Kita macam-macam kan. Macam paling apa ni? Yang paling kita suka buat. Kita orang suka menari. Wow. Okay. Ada masuk kelas dan sebagainya. Macam-macam lah kita buat kan. Kalau nak ikut kadang-kadang kawan-kawan buat dinner ke apa kan. Antara orang yang akan ada dekat tempat menari tu kita orang lah. Okay. Ha, betul kita suka menyanyi. Kita suka pergi karaoke ke apa. So kita mengamalkan macam sekali-sekala tu bila bosan-bosan tengok wayang. You know macam kena adalah benda-benda macam tu. Macam masa berdating dulu, masa kita masih berpacaran tu, masa itulah kita amalkan bila dah kahwin pun. Okey, baiklah. Walaupun usia perkahwinan anda masih baru lah orang katakan, bagi putera sendiri bagaimana agak di kacamata seorang suami nak menghangatkan lagi rumah tangga? Walaupun masih baru tapi orang kata nak jaga tu biarlah daripada akad umbi, daripada awal lagi. Bagaimana? Macam pasangan suami isteri tu kita kena mesra lah. Yang lagi satu apa ni, kita kena anggap dia macam bukan isteri kita. Dia awek kita. Itu sampai bila-bila ke? Jadi perasaan tu masih sama macam kita. Perasaan sama, masih sama. Itu tips dari pasangan suami. Bukan kata kita cantik kalau kita cakap bukan apa isteri tu salah kan. Kita anggap dia macam awek kita. Jadi perasaan tu tetap sama macam zaman cinta tu, je. Macam kita bercinta. Okey. Itu tips yang menarik daripada Putra. Tapi kita ada seorang pemanggil di talian ketika ini. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini nak tanya pada Dr. Ismail. Ya, silakan. Saya baru kahwin dalam 9 bulan. Tapi sekarang ni saya tengah mengandung lah. Mengandung 8 bulan lebih, nak masuk 9 bulan juga lah. Tapi masalahnya dah berapa bulan ni lah. So bila nak bersama suami tu macam tak berapa nak bernafsu sangat. So suami pun bila dia nak pun dia macam kadang-kadang dia jadi tengok ayam macam penat apa semua tu kan. So macam mana nak tanya doktor, macam mana nak kembalikan mood tu balik. Nak bagi sama-sama kata nak bersama balik. Baik, terima kasih Pauline. Dah kita dengarkan jawapan daripada doktor ya. Bagaimana itu doktor? Yalah, ada kata orang tu dalam suasana yang mana setelah kahwin macam-macam cabaran yang kita menempuhi. Macam Sony tadi cakap permulaan memang seronok kata orang. Sekali dah kahwin tapi dah mengandung pula macam apa yang puan nyatakan tadi. Sekali tiba-tiba perasaan yang hangat tadi itu dah mulai hambar. Tak hangat lagi. Habis itu rasa macam-macam lah. Kadang-kadang bau suami yang daripada jauh tu seronok, kita nampak seronok, sekarang dah macam nak lari. Tak seronok lagi bau dia. Habis itu macam-macam lagi lah. Letih, lesu dan sebagainya. Tapi dapat saya kan, ini mustahak untuk kedua-dua pasangan faham. Tak apa-apa, apa jua perasaan yang mereka ada, mereka perlu luahkan. Komunikasilah. Luahkan. Bang, abang bau saya tak tahan lah. Sorry lah. Very, very sorry lah about this. Saya letih lah, macam mana ada cara lain yang saya boleh bantu abang ke. Macam itulah. Kita jangan malu kan. Ada macam-macam cara yang kita boleh berinteraksi dengan pasangan kita. Ya, peluk, cium, sentuh dan sebagainya. Macam-macam dia boleh buat, betul tak? Dia berdua Doktor, macam-macam lagi. Adakah mungkin juga disebabkan faktor kehamilan ni menyebabkan itulah kita cakap tadi tu. Yang apa terlalu awal. Perubahan, pergolakan hormon yang berlaku, apa itu dengan keadaan kesihatan yang dah bergolak dan sebagainya, memanglah dia rasa letih, lesu. Perasaan tak ada, mood tak ada, minat tak ada. Tapi itulah yang saya maksudkan di sini, kena beritahu. Cakap dengan pasangan. Pasangan tak tahu. Dia nampak dulu saja, terkam-terkam. Ini tidak. Jadi ini tanah ni. Kita nak cakap, bang, I love you so much, bang. Tapi saya tak tahu lah, saya mengandung ni macam-macam ni, bang. Macam tu cerita dia. Kena luahkan. Tapi dengan cara yang betul. Betul. Guna pendekatan yang betul. Exactly. Jadi keceriaan tu boleh dapat tu. Dalam keadaan yang macam ni, dua-dua boleh ceria juga. Seronok, kita seronok juga, kita ketawa, menangis pun kita menangis juga. Menangis kena bersama juga. Betul, itu cerita dia. Baik, kita nampaknya ada lagi seorang pemanggil di talian ketika ini. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dari Johor Bahru. Saya ni dah 8 tahun kahwin. Belum dikurniai anak. Tapi saya dengan suami memang tak ada masalah, alhamdulillah, sebab suami saya ni memang
jenis orangnya tak banyak cakap tapi memang banyak spend time untuk saya. Mm-hmm. Kalau hari tak bekerja, keluar tengok wayang. Kami ada cara kami sendiri untuk hangatkan hubungan kami suami isteri. Tapi mm-hmm. yang mengganggu emosi saya mm-hmm. sekarang ni tentang anak. Tentang ada setengah orang cakap saya suami isteri tak pandai buat anak lah. Mm-hmm. Tak nak usaha lah. Mm-hmm. Suruh suami saya kahwin lain lah. Mm-hmm. Tapi kami memang bahagia. Alhamdulillah. Kalau gaduh pun kadang-kadang pasal cakap orang je. Bukan pasal pasal hubungan kami sendiri. Mm-hmm. Kami memang alhamdulillah hari Ahad kalau dia cuti pergi tengok wayang. Makan malam keluar, selalu makan kat luar. Mm-hmm. Banyaklah benda yang kami spend time bersama. Baiklah, okay. Terima kasih Puan Fauzia atas perkongsian itu. Itulah kalau kita lihat ada ketikanya bukan kerana masalah pasangan suami isteri tetapi tekanan di keliling mereka, keluarga dan juga masyarakat. Itu akan kita sentuh seketika nanti. Tapi kami nak kongsikan kepada anda satu lagi bingkisan berkenaan dengan topik kita ini. Anda saksikan. Dalam hubungan suami isteri, setiap pasangan perlulah memikirkan apakah cara terbaik untuk sentiasa mengembalikan kehangatan dalam rumah tangga. Ini penting kerana apabila cinta yang disemai mempunyai elemen kehangatan bersama pasangan, tentulah kebahagiaan yang hakiki akan dapat dikecapi. Bagi pasangan Nur Farini Muhammad Zokri 28 tahun dan Yuzaidi Muhammad Yusuf 29 tahun, mereka mempunyai pandangan tersendiri bagaimana untuk memastikan kehangatan dalam rumah tangga mereka berkekalan. Walaupun usia perkahwinan saya baru mencecah 5 tahun dan 5 tahun itu adalah muda bagi saya. Tapi kami ada kunci tersendiri, rahsia tersendiri di mana kami cara-cara kami untuk menghangatkan rumah tangga kami sendiri. Jadi kami dalam bidang yang sama iaitu tarian. Dan dalam bidang yang sama ni kami cuba cari cara-cara untuk menghangatkan. Contohnya, kami menari sendiri. Sebab tarian ini menggunakan jiwa. Menggunakan jiwa, pandangan. Dan dari situ, cinta itu sentiasa segar. Tambah suaminya lagi, dia bersyukur kerana mereka berdua mempunyai minat yang sama. Selain itu, dengan melakukan aktiviti tarian, tentunya dapat mengukuhkan istana cinta yang dibina dan mengeratkan hubungan bersama isterinya setelah penat bekerja seharian. Tarian ni dia macam ada satu benda yang orang cakap connection dari hati kita ke hati si dia lah. Macam tu tarian contemporary lah. Dia ada aura yang boleh kita, dia bagi, kita pun bagi macam tu. So bila ada kat rumah tu, saya benda tu mungkin dalam kat office atau studio, saya tak buat benda tu kat rumah. Saya buat benda tu jadi kelakar. Buat benda tu jadi macam tarian tu sebenarnya cantik tapi benda tu saya buat kelakar lah. So bini saya tu kadang gelak, kadang marah pun ada. Awak ni suka nak buat saya marah, kadang buat gelak pun ada juga. Macam tu lah. Bila kat shopping mall, kita orang pergi shopping mall. Contoh saya pergi shopping mall nak pergi beli barang, bila dengar muzik tu saya kadang-kadang menari. Dengan rumah kadang-kadang, dengan anak pun, abang jom kita menari macam tu. Benda tu boleh menghangat kita, hubungan kita jadi macam orang lagi hangat lah untuk suami isteri macam tu. Menurut isterinya pula, sikap toleransi juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan mereka. Dalam hubungan rumah tangga ni, kita sebenarnya kena saling memahami antara suami dan isteri. Tolak ansur pun penting sebenarnya. Jadi, apa yang ada apa-apa yang berlaku dalam hubungan kita, kita kena ada slow talk sebenarnya. Tak perlu nak gaduh-gaduh lah sebenarnya kan. Jadi macam bagi saya lah, kena ada pemahaman antara satu sama lain. Dalam kehidupan suami isteri, masing-masing perlulah mengetahui tentang kewajipan dan tanggungjawab terhadap pasangan. Sekiranya kita sentiasa mencari solusi terbaik untuk menambahkan kehangatan dan mengukuhkan hubungan, sudah tentu kemanisan dalam rumah tangga itu akan sentiasa mekar sampai bila-bila.
beruntunglah dapat pasangan yang kata berkongsi hobi yang sama. Kalau macam ni, kalau macam ni Karina, saya pun nak cari jugalah pasangan yang mungkin boleh menari bersama dengan saya. InsyaAllah. Minat yang sama seperti Shani sebenarnya, suka menari. Dan betul, daripada situ katanya dapat menerbitkan rasa kasih dan sayang. Doktor, mungkin juga kita boleh sentuh ya, apabila kita bercakap tentang aktiviti yang dilakukan bersama pasangan suami isteri ini, ada ketikanya kerana masa, kekangan masa waktu bekerja itu menyebabkan aktiviti tak dapat dilakukan bersama, tetapi mungkin kita boleh alihkan kepada percutian yang singkat. Bagaimana pandangan doktor? Iyalah, kalau kita ada apa yang kita panggil sebagai quality time untuk kita dan pasangan kita, we take a break. Macam itulah cerita dia. Tapi itulah dia, kadang-kadang take a break ni pun susah juga kerana banyak sangat tugasan ya. Suami buat tugasan lain, yang isteri buat tugasan lain. Tapi yang saya nampak ni kan, seronok kalau misalnya mereka balik, mereka boleh berbicara. Cakap pasal, you know, whatever happen lah, kata orang tu tempat kerja, apa yang seronokkan, apa yang kata orang tu challenges. Habis tu isteri pun, suami pun cakap macam tu. Jadi sedikit sebanyak kata orang tu ada interaksi tu. Ada interaksi dan mungkin mereka boleh beri pandangan antara satu dengan lain. It become, you know, konstruktif lah. Yang saya nampak lah, bukannya balik cakap pasal tu, cakap nek-nek hangat tak mula. Cakap yang senok-senok, jadi boleh bertukar bicara dan sebagainya. Itulah kalau tak ada tak ada masa lah kata orang kan. Habis tu lepas tu, on lah. Dengar kata-kata daripada doktor saja pun dah menghangatkan lagi kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, baiklah. Bagi Shani sendiri agaknya bagaimana hobi itu ataupun apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang boleh merapatkan hubungan, menghangatkan lagi rasa cinta di antara pasangan? Saya rasa macam bagi kita orang ni, banyak yang apa yang kita suka buat ialah macam Shani, apa yang diminat. Katalah contoh dia suka kereta kan, minat kereta ke apa. So kadang-kadang bila dia bersama pasal kereta, walaupun kita tak reti pasal kereta pun, kita dengar, lepas tu kita try and kira macam bercerita juga pasal kereta ke apa. Macam apa yang Shani minat buat kan, macam dia tahu Shani suka masak apa semua kan. So dia akan bagi cadangan nak masak apa. So rasa banyak banyak benda-benda yang kita orang kena buat yang orang kata supaya sama-sama ada flow lah kiranya. Kalau sebab macam dia bila minat kereta, dia minat sangat-sangat kan. Kena kereta macam tu. Kita bukan reti sangat pun. Tapi bila dengar, bila cerita tu kan, okay. Kena faham lah. Jadi bila ni sekarang ni, bila cerita dengan orang pasal kereta, saya tahu lah. So dari informasi, benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang disembangkan tu menjadi ibarat macam ilmu untuk kita yang kita reti. Tapi sambil-sambil tu ialah kita punya kemesraan sendirilah. Putra, saya nak tanya sedikit. Apabila Shani berinteraksi, berkomunikasi, meluahkan apa yang terpendam ini, bagaimana reaksi Putra menerimanya? Adakah merasakan waktu itu perlu terus mendapat keputusan, ataupun sebenarnya kena simpan dulu masalah tu, kemudian bawa pergi bercuti untuk bincang sama-sama? Tapi jangan jawab sekarang, kita jawab selepas berehat nanti. Selepas ini, jangan ke mana. Berbalik kepada soalan saya kepada Putra sebentar tadi, bagaimana Putra nak menambat semula hati Shani? Kalau Shani meluahkan perasaannya yang tak puas hati, bagaimana Putra cuba untuk mengambil hati Shani? Nak ambil hati dia. Malu ke? Orang kata dah merajuk-merajuk tu, macam mana nak pujuk? Shani dia punya style, dia straight to the point. Dia akan beritahu terus. Sebab tak simpan-simpan? Saya tak simpan. Sebab saya suka bila saya ada buat salah ke apa, dia terus bagi tahu kesalahan saya tu. Supaya saya tak fikir benda yang bukan-bukan. Dan saya pun tak nak dia fikir saya bukan-bukan. Sebab perkahwinan kita ni macam-macam soalan orang bagi. Macam-macam orang tanya. Macam-macam dugaan dia. Macam-macam. Saya tengok kat dalam Facebook tu, sakit hati. Semua ada lah kan. Tak tahu nak cakap. Dapat isteri pula glamour. Lagilah ya. Okey. Baiklah, itu jawapan daripada Putra sendiri. Baiklah, kita ada lagi seorang pemanggil sebenarnya di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana tu? Saya Amy. Ahmad dari Sabah. Ya, silakan Amy. Saya nak bertanya kepada Dr. T. Ya. Saya berkahwin baru 4 bulan. Dan sekarang baru saya tahu lah yang suami saya ni jenis yang panas baran. So, kadang-kadang tu kami okeylah makan sama. Cuma tu bila ada masalah sikit, dia terus high. So macam mana nak handle masalah tu ya? Baik, nak kurangkan sikit panas baran dia tu. Okey, baiklah Amy. Terima kasih Puan Amy. Ini doktor, masalah tentang sifat ataupun karakter suami yang baru dapat tahu tentang panas barannya sehingga menyebabkan usia perkahwinan 4 bulan tu sudah mulai dingin. Ya.
Ialah ini satu perkara yang mengejutkan pasangan lah kan. Mm-mm. Apa tidak selama ni dia tidak menonjolkan panas baran dia. Mm-mm. Pada peringkat awal tu mungkin senyum-senyum aja, senok-senok. Sekali apabila kata orang tu dah jadi dia punya, semualah keluar. Tunjuk belangnya. Tunjuk belang dia. Jadi itulah itu yang yang kita biasa kita nampak lah. Cerita macam tu. Jadi pasal itulah kadang-kala dalam apa-apa pun untuk mana-mana pasangan lah, kita perlu ada minda yang terbuka tu. Apa-apa boleh berlaku. Ialah kata orang sebelum kahwin tu macam-macam emosi yang mungkin tertutup tidak diluahkan. Jadi apabila perkara itu berlaku, sukarlah kan kalau kita jenis yang tahu kemungkinan lelaki panas baran memang ada. Mungkin cara dia menjawab ke, cara dia tegur orang dan sebagainya. Habis itu kita dah seronok dengan dia. Yang si wanita tu dah seronok dengan dia. Jadi dia mesti nak tahulah apa katanya yang boleh buat si suami ini panas baran. Mungkin itu satu cara ialah untuk dia meniliti pasangan dia dan tengok cara macam mana supaya dia dapat mengawal. Malahan daripada peringkat awal lagi dia tengok. Kalau dia dah macam nak naik angin, cakap, faham bang, sabar bang, sabar. Okey, relax. Awak lagi, relax. Macam peluk dia tu. Elakkan situasi tu. Jangan dah dia meletup tu baru nak pergi kerja dia. Tak ada lah. Jadi kita nampak cerita dia macam mana kan. Lepas tu, abang, jangan bang. Okey, nanti. Okey. Tak payah, nanti saya tanya dia. Macam itulah cerita dia. Itu cerita dia lah. Pasal apa? Dah terjebak dalam keadaan yang macam ni. Tapi kalau si suami itu kalau sayang dengan isteri, saya fikir tak ada masalah lah. Dia akan dia dengar suara isteri dia cakap, bang, jangan bang, jangan bang. Dia pun... Orang kata seorang jadi api, seorang kena jadi air. Betul, itu cerita dia. Itu dia. Baiklah, mungkin komen daripada Shani sendiri bagaimana? Kalau dah seorang ni panas-baran, seorang ni pelembut. Tapi kalau dua-dua dah panas-baran, macam mana? Macam kita orang sebenarnya, macam Shani dengan Putera ni memang kita orang kata kadang-kadang bila Shani tengah marah, dia diam. Dia relax dulu. Pada-pada Shani dah dia dah. Dah habis dah. Lepas tu dia pula bercakap. So kadang-kadang bila dia tengah marah, Shani diam dulu. So apa, Shani tahu yang bila orang tengah marah, kita jawab lagi, benda tu akan lagi panas. Walaupun padahal masalah kecil je. Tiba-tiba bila dia dah menjawab, jadi akan jadi lagi besar. So Shani, kita marah-marah banyak macam tu lah. Kadang-kadang geram juga bila kita bercakap tu macam, jadi ada bodoh. Tapi bila kita cakap banyak lama kan, aku dah cakap banyak sangat dah ni. Itulah lah, jadi okeylah. Tak nak bebel lah kan, tak nak bising ni lah. So kadang-kadang mungkin itu antara cara yang Shani rasa elok lah untuk sesiapa. Jangan masa tu kita nak marah, masa tu juga kita nak sama-sama nak menjawab. Tak nak amalkan lah. Okey, dan doktor mungkin boleh komen sedikit. Yeah. Kalau kita lihat tentang hubungan suami isteri ini, yang manakah sekarang ini belum lagi usia perkahwinan itu menjangkau setahun ataupun setengah tahun, tetapi hubungan antara suami dan isteri itu sudah mulai dingin. Mungkin doktor ada nasihat untuk mereka di luar sana. Yeah, yang dingin di sini yang kita maksudkan mungkin pada peringkat awal itu memanglah keseronokan itu ada, keceriaan dan sebagainya. Tapi apabila dah mula kata orang tu mula nak melakukan hubungan kelamin dari aspek interaksi hubungan kelamin dan sebagainya, ada macam-macam masalah. Mungkin cara rasa ialah untuk mereka berinteraksi secara fizikal tu agak sukar ke, bermasalah ke. Jadi benda ni tak selesai lagi tau. Yang elemen fizikal tu tak selesai. Jadi apabila tak selesai, memang benda tu akan terbawa-bawa tau. Ya, macam misalnya katakanlah macam situasi yang mana mula-mula dah kahwin tapi nak lakukan hubungan fizikal tu tak dapat dilakukan. Terbantut. Okay. Mungkin agaknya si isteri tu sakit ke. Habis tu lepas itu apabila isteri dah mula dah perasaan tu dah timbul, dia pun dah tak rasa takut lagi dan sebagainya, suami pula dah dingin kerana pada peringkat awal lagi dah tak ada apa-apa, sekarang baru nak kononnya nak buat-buat, dia pun dah dingin. Jadi macam mana kita nak nasihatkan pasangan sebegini, doktor? Jadi di sini kita perlu faham pasal ialah elemen fizikal tu dua-dua memang mesti nak tahu. Ya, kata orang tu kalau kita dah kahwin tu kita mesti nak tahu lah sikit sebanyak macam mana kita nak berinteraksi. Jadi kita tengoklah buku-buku yang
yang betul ya, yang boleh kita amalkan, yang boleh kita rujuk dan sebagainya kan. Macam satu buku yang saya pernah keluarkan satu ketika dahulu, Adab Malam Pertama. Ya, Adab Malam Pertama. Ya, jadi baca sikit macam mana cara kita nak berdepan dengan pasangan kita, apa dia cabaran yang boleh berlaku masa kita nak berdepan. Segala-galanya ada dalam ada, buku semuanya itu. Ada. Baiklah, senang. Itu cerita dia. Adab Malam Pertama ya. Adab Malam Pengantin. Adab Malam Pengantin. Okay. Baiklah, terima kasihlah diucapkan kepada Dr. Bereshani dan juga suaminya Putra kerana sudi berkongsi dengan topik yang hangat kita perbincangkan pada hari ini. Dan hakikatnya, Rina, ya, saya kira topik kita pada hari ini seperti makanan. Makanan itu kalau kita biarkan dingin, sejuk, tak sedap. Kalau kita panaskan, sedap juga dimakan. Setuju. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Pastinya dalam segmen tajaan hari ini kita nak bercakap tentang produk daripada Almas Beauty and Health. Kita bersama dengan Datin Mazia Mohamad selaku pengasas Almas Beauty and Health. Terima kasih bersama kami hari ini, Datin. Terima kasih. Baiklah. Mungkin Datin nak memperkenalkan produk yang mungkin ingin diperkenalkan pada hari ini. Ya, Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia ya, penonton-penonton wanita hari ini ya, Teh Rina. Yeah. Jumpa kita di sini hari ini lagi ya. Betapa hebat dan ajaibnya jus Nusantara sehingga digelar penghulu segala produk ya. Banyak khasiat dia yang kita kata jus Nusantara telah mencetuskan fenomena yang mana telah menjadi sebutan ya di luar sana, meniti dari bibir ke bibir, yang mana kerana kebekesanan produk yang boleh dianda rasai seawal 2-3 hari pengambilannya ya. Istimewanya ya, Teh Rina, istimewanya gandingan bertempatan dengan bahan sunnah. Itu istimewanya. Tentu anda yang baru menonton, baru nak kenal ya, baru nak jatuh cinta ya dengan jus Nusantara, tentu nak tahu apa rahsia keunikannya ya, Rina. Memang hebat dan ajaibnya jus Nusantara. Kerana apa ya? Kerana kita katakan dia dapat membantu ya menangani pelbagai masalah dalaman luaran wanita. Kita kata ya, macam tadi Rina Teh ya, faktor pemakanan sekarang ni memang ya mengundang pelbagai masalah kesihatan ya, seperti tiga serangkai buah segau, sakit sendi, sakit lutut ya, kebas-kebas kaki. Dan oleh itu kita katakan pengambilan pemakanan kesihatan sangat yang terbaik ya. Dan kalau kita tengok di skrin TV ya, Rina Teh, Wan Zavia ya, makcik ni nama dia Wan Zavia, 82 tahun Rina Teh. 82 tahun tu kita kata, yang mana sakit kebas tangan kiri dan kanan, dan sakit ulu hati dan sakit sendi dan lutut ya, dia tak boleh bangun sebelum ni. Makcik ni manalah tahu ya produk nak tengok TV 3 Wanita Hari Ni ke, kita katakan. Tetapi diperkenalkan oleh saudaranya yang memang salah seorang yang mengidap. Dulu mula-mula makan sendiri. Bila dah yakin keberkesanan dan dapat impak kesan daripada pengambilan jus Nusantara, dia pun menjadi salah seorang pengedar kita. Dan dia yang rekomen pada mak saudara dia. Katanya produk ni, jus Nusantara ni, makcik apa ni, opah minum katanya kan. Lepas tu dia kata betul ke? Tak percaya jugalah kan makcik Wan Zawiya ni. Tapi kerana kita kata cuba katanya. Okeylah, dia kata dia nak cuba. Tengok daripada dia tak boleh bangun, sengsara dengan masalah keletihan sebab dia tak ada tenaga sebab tak makan, bila dia mengambil jus Nusantara, dia mampu berjalan dan jus Nusantara banyak membantu memberi tenaga kepadanya dan memberi selera makan. Kalau tidak kan, kita kan Rina Teh, kalau tak selera makan, kita kata hilang mood. Kalau tak selera makan, tak ada tenaga, tak ada kesemuanya dan mengundang pelbagai masalah kesihatan kita. Dan dia memang teruja sangat dengan pengambilan jus Nusantara ni. Dan kalau kita tengok cara minum yang terbaik, tengok dia minum, anak dia goncang sikit dulu, kita kata mendakkan pati tu biasa batik, dan ambil 20 mil. Skop yang ada di dalam setiap kotak Nusantara memang boleh digunakan bila kita nak mengamalkannya. Dan bangun je pagi kita terus ambil 20 mil dan malam nak tidur 20 mil. Rina dah cukup membantu kita. Ada yang bertanya kan, 3 kali boleh ke? Boleh sangat-sangat. Tidak ada masalah. Tapi seawal usia berapa sebenarnya dah boleh guna jus Nusantara ni? Rina Teh, untuk semua pengetahuan semua, memang ramai yang bertanyakan saya soalan yang sangat bagus. Cepu Mas. Memang untuk semua golongan seawal 7 tahun, tetapi awal tu kita separuh dos 10 mil. Yang 15-16 tahun kata tak apa, kita boleh ambil 20
20 mil. Dah tengok kalau kita perhatikan di skrin TV kita, Rinate berjalan, dah boleh berjalan. Jauh juga tu. Ini bukan testimoni yang mana saya bayar dan dia berlakon yang tidak. Ini bukan, testimoni benar, ikhlas ya. Dan duduknya saya di sini hari ini pun apa kita kata, lahirnya dengan keikhlasan yang memang nak ceritakan, nak kongsi dengan anda semua yang tercari-cari pemakanan kesihatan yang mana yang terbaik, terhebat, yang kita kata ajaib. Itulah Jus Nusantara yang mana anda patut ambil, mengamalkannya dan berilah peluang kepada Jus Nusantara membuktikan keberkesanannya. Semua faktor umur boleh mengambil ke seawal 7 tahun. Ya, bagaimana betul pula dengan wanita yang hamil? Wanita yang hamil, saya ada testimoni. Wanita yang hamil larang tidak, suruh tak. Tetapi mereka yang mengamalkannya ketika 4 bulan ke atas, mereka kata kenapa tak? Saya kenal dulu lagi Jus Nusantara kerana sebelum ni dia tak boleh bangun, penat, letih. Lepas tu bila dia mengamalkan Jus Nusantara, ternyata dia sihat, tak mengantuk, tak letih, aktif. Macam saya ketika mengandung memang banyak mengamalkan herba-herba tempatan. Dan kita kata anak yang kita lahir pun memang sangat aktif, cerdik dan memang pintar bercakap. Tapi ramai juga nak mengetahui harga sebenarnya Jus Nusantara. Harga ini sangat berpatutan, berbaloi-baloi kerana keunikan dan kita kata mutu yang kita campurannya ada di dalam Jus Nusantara. Kerana apa? Madu delima pun ada grade dia kan. Kurma, ada yang madu dia 1000 sekilo. Jadi yang bahan yang kita campurkan dalam ni, madu, kurma, delima dan lain-lain lagi tu memang berkualiti dan bermutu tinggi dan tak perlu risau. Suci lagi halal, diluluskan KKM dan 100% keluaran Bumi Putra. Anda tak perlu ragu ya. Dan kalau nak tahu bolehlah hubungi di talian kita, boleh saya terangkan secara detail. Dan kalau kita tengok ya, kalau kita nak mengamalkan pemakanan harian, kita perlu pastikan yang tidak ada gula ya di dalam pemakanan kesihatan harian kita. Seperti Jus Nusantara tidak ada gula ya di dalam. Manis yang ada di dalam adalah manis, datangnya manis dari kurma, madu, delima. Dan kalau kita tengok ya, jamu Sri Dara yang mana kita tak boleh lupakan. Jamu Sri Dara ni seperti tadi kita kata nak hangatkan suami isteri, kena ambil jamu Sri Dara yang mana mampu menangani pelbagai masalah dalaman wanita. Itu di antara produk hebat daripada Almas Beauty and Health. Terima kasih kita ucapkan kepada Datin bersama kita hari ini. Kita nak berehat sekali lagi, tapi selepas ini kita nak bersama dengan seorang penyanyi yang saya kira cantiknya sekarang ini. Dan lunak suaranya, siapa lagi bukan Asmida. Jangan ke mana. Ini lagu daripada Asmida. Saya memang suka. Dan hari ini Asmida bersama dengan kita. Senang dapat jumpa Asmida. Terima kasih Asmida bersama kami hari ini. Sama-sama, terima kasih. Okey, sekarang hari ini kita nak tanya tentang single yang ketiga, iaitu Sembunyi Rahsia. Mungkin Asmida nak kongsikan kepada penonton wanita hari ini. Alhamdulillah, single yang terbaru, judulnya Sembunyi Rahsia, sudah pun boleh didengar di radio-radio. Dan kebetulan lagu tu dipilih untuk dimuatkan dalam drama Rindu Awak 200%. Baru-baru ni di TV3. So alhamdulillah mendapat sambutan yang baik dan peminat semua boleh request lah lagu Sembunyi Rahsia di radio, promo sikit. Tapi nak sentuh sikit jalan ceritanya bagaimana? Sembunyi Rahsia dia menceritakan tentang cinta lah. I mean, bila seseorang tu jauh kan, ataupun bila kita nakkan seseorang tu, kita tak sedar yang rupa-rupanya ada orang cinta yang sebenar tu ada depan mata. Tapi yang jauh juga yang kita yang nak. Yang jauh yang nampak. Maksud Sembunyi Rahsia tu. Dan kita sebenarnya, Rina, dah tak sabar nak dengar alunan suara Asmida sendiri dengan lagunya Sembunyi Rahsia. Tapi kata kalau kita jemput Asmida ke pentas kita tu. Tapi sebetulnya macam mana kalau mereka nak dekat dengan Asmida, peminat-peminat ni? Okey. Kalau peminat ingin berkomunikasi ataupun nak share gambar ke apa, boleh like, follow saya di Instagram, iaitu Asmida Rismi, A-S-M-I-D-A-R-I-S-M-E. Sama juga dengan Twitter dan juga Facebook saya, Asmida. Okay, silakan Asmida. Kita jemput sekali lagi Asmida ke pentas kita. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan wanita hari ini di laman Tonton, www.tonton.com.my/wanitahariini, atau sebarang cadangan dan pandangan boleh layari Facebook Wanita Hari Ini. Esok topiknya, Teh. Esok topik yang sangat menarik sekali, iaitu tentang mendidik anak terima adik baru. Alamak, nak tahu bagaimana? Saksikan di Wanita Hari Ini esok. Baiklah, kami tinggalkan anda bersama dengan Asmida dengan lagunya Sembunyi Rahsia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Pernahkah kau terfikir
bicara cinta yang menyapa di lubuk hatiku. Dan kau tersenyum mengerti, menyahut hatiku yang menanti. Kenangan dulu mencari ruang rindu di jiwaku. Percaya kasihku, mimpi indah pasti bersatu. Oh, oh, oh. Pernahkah kau terfikir rindu ini hadir menghangatku? Dan kau tersenyum mengerti, menyahut hatiku yang menanti. Kenangan dulu mencari ruang rindu di jiwaku. Percaya kasihku, mimpi indah pasti bersatu. Di balik kata sembunyi rahasia, yeah, tak kujangka dirimu yang bertahta. Kenangan dulu mencari.